Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengupload tentang wisata taman bunga, ya, taman bunga di Desa Simar Jarunjung Parapat ya teman-teman. Nah, ini lokasi bunga, taman bunga. Ya, ini dia teman-teman. Lokasi taman bunga ini terdapat di pinggiran Danau Toba ya. Ya, ini dia di pinggiran Danau Toba. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah pinggiran Danau Toba. Dan di bawah terdapat banyak taman-taman bunga ya teman-teman ya. Nah, taman-taman bunga yang cantik-cantik. Oke teman-teman, sebelum kita terus melihat ke bawah, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe video saya ini, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini di taman bunga ini juga disediakan banyak wahana-wahana untuk spot selfie foto ya. Nah, ini biaya masuk di sini 10.000 per orang teman-teman, bebas untuk spot selfie foto-foto di sini ya. Nah, inilah taman-taman bunga. Cukup cantik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, inilah taman-taman bunga. Di sini banyak terdapat aneka ragam bunga ya teman-teman ya. Nah, kita coba. Ini banyak bunga-bunga di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini bebas berfoto-foto dengan keindahan aneka warna bunga-bunga di sini ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya di sini. Sampai ke sana juga ya. Cuma saya tidak turun karena ini cuaca agak gelap, sudah mendung ya teman-teman. Nah, ini jadi saya hanya ambil sekilas saja dari sini, tapi kita sudah bisa lihat aneka macam keindahan bunga-bunganya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ini dia. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman untuk spot selfie yang sangat tinggi ini teman-teman. Ke bawah. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini video saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Oke, dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe channel saya ya. Kita jumpa kembali di video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.